pelaku ini pemakai juga atau hanya pengedar juga atau pemakai saja? Untuk sementara masih pengguna saja, ya, pengguna saja, masih kita dalami nanti, ya. Selain dari pengembangan tadi yang dua orang yang tadi, kita akan terus kembangkan sampai ke ketika diamankan pengedar besar ya. Ketika diamankan di TB tersangka sudah. Ya, ketika diamankan di sana yang bersangkutan sedang berada di kamar sedang duduk. Ya, ketika dilakukan penggeledahan di tempat ini, mereka menyatakan memang baru menggunakan sabu-sabu. Yang berapa pak narkoba itu dari banyak? Ya, di berapa dengan harga berapa? Ya, setengah gram itu harganya 800.000. Harganya 800.000. Penyebabnya dari mana, Pak? Yang tadi sudah kita amankan dari Jakarta Selatan, yang di arah Jakarta Selatan dengan inisial IF. Yang mengenalkan dia dengan para penyuplai ini, apa dia mencari cari sendiri atau ada yang mengenalkan Pak dengan para ini masih kita dalami, ya masih kita dalami dulu karena memang baru kemarin sedang dalam proses pengembangan. Untuk alasan NST sendiri menggunakan apa? Ya ini sedang kita dalami, ya. Karena galau Pak nggak tahu siapa saja. Mengamankan lagi dua orang, ya di masih di daerah Jakarta Selatan dan kita juga mengamankan kembali barang bukti sebanyak 6,7 gram. Pak, katanya salah satu yang diamankan manajernya dia benar Pak ya? Ya, berdasarkan pengakuannya demikian. Coba apa jenisnya, Pak? Selain yang terlibat, Pak? Sementara belum. Profesi penyelidikan kasus ini dari kapan? Ya, sebetulnya sudah ada beberapa informasi beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu ya, yang didalami oleh penyidik ya, dan puncaknya memang pada hari Jumat itu pukul 2.30 kita bisa mengamankan Bu Santa. Sudah tengok lama ya, Pak? Siapa mengusirinlah sudah tengok lama, Pak? Ya, sebetulnya tidak juga, ini informasi dari masyarakat saja seminggu yang lalu. Pak, biasanya pelaku ini stay ini kalau memakai barang narkoba ini di mana? Di rumah atau di tempat-tempat lain? Atau kemungkinan bersama artis-artis juga dia menggunakan narkoba, Pak? Tidak ada, sementara belum ada informasi terkait dengan artis yang lainnya. Untuk para tersangka dikenakan pasal berapa? Tersangka pasal 112 ayat 1, ancamannya minimal 4 tahun. Sudah.